Ini loh, PNKN. Yang nomor 4 ini apa ya? Kan pertanyaannya apa hubungan antara permukaan bangun 1, 2, dan 3? Kan harusnya nomor hubungan permukaan bangun 1 sama bangun 2 aku juga. Nah terus dibandingin sama los bangun 3. Nah hasilnya tuh gak sama, terus siapa dong? Saya, aku punya jawabannya. Oke. Ini bangun 3 ya? Ini yang bagaimana? Aduh, satu sini. Terbang ikut gue di sini. Ada apa, Mi? Ini loh, aku kena tulang ikan. Tahu nih siapa yang taruh sini? Alah, kena tulang ikan. Cuman sih, kalau tulang ikan dibuang sembarangan, itu juga berbahaya buat kaki orang lain. Tapi ya, Mi, setauku tulang ikan itu mengandung banyak sekali manfaatnya. Jadi nih, dalam tulang ikan itu terkandung protein, vitamin D, kalsium, dan fosfor. Lah masa tulang ikan mau dimakan? Ya nyangkut lah di tenggorokan. Ya diolah Tommy, dijadikan kaldu tulang ikan yang bisa jadi bumbu dapur. Emang bisa? Bisa. Ya bisa lah. Yuk kita coba bareng-bareng di rumah. Ayo, oke. Ayo. Cara membuatnya adalah setelah kita cuci bersih tulang ikannya, lalu kita rebus sampai mendidih sebanyak 2 kali. Setelah itu kita perhitung, masukkan tulang ikan secukupnya. Lalu masukkan bawang putih sesuai porsi ikan yang tulang ikan yang kita miliki. Ketiga, masukkan jahe secukupnya, masukkan daun jeruk secukupnya, dan serai secukupnya. Setelah itu masukkan air secukupnya juga. Lalu kita tutup presonya dan kita tunggu selama 1,5 jam. Enak banget ini baunya. Ini udah jadi. Tunggu nih, belum selesai nih kalau tenang. Silahkan dinaik lanjut. Setelah kita preso, lalu kita pindahkan ke wajan. Lakukan ke mikrowave. Kita mikrowave selama 5 menit. Sekarang kita blender ikannya. Blender, maka akan jadi seperti ini. Dan kita microwave lagi selama 5 menit. Dan inilah hasil kaldu dari tulang ikan. Enak loh teman-teman. Saya Jessica Raditya Patlani, kelas 6 dari Sekolah Kreatif SI Muhammadiyah 16 Surabaya. Dan saya Alia David Ali Fatan, kelas 6 Sekolah Kreatif SI Muhammadiyah 16 Surabaya. Saya Gina Jibril Nadipa, kelas 6 dari Sekolah Kreatif SI Muhammadiyah 16 Surabaya. Selamat menjawab.